Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini jam 11 ya. Ini jam 11 malam. Jam 11 malam. Sudah hal biasa kalau jam 11 malam itu saya masih kerja ya, nyuapin Cindah. Yang lainnya udah pada tidur. Saya lagi masih kerja. Ho, cima am ho. Jadi kadang kalau saya bangunnya agak siang, itu paginya itu ya, ya seperti ini guys ya. Kadang bisa sholat subuh, kadang bisa guys, mentok tuh saya kadang tidurnya jam 12, kadang jam setengah satu, terus belum nanti kalau si pasiennya tuh batuk-batuk, jadi tidurnya yang terganggu ya. Terus kalau lagi badannya nggak enak, terus ya jadi seperti ini guys ya. Yang lain udah pada tidur, saya mah masih kerja. Walaupun ada majikan, tetap sama kalau saya. Ada majikan, tidak ada majikan tuh sama, jadwalnya sama. Jadi besok kalau mau bangun pagi, bangun siang itu nggak masalah. Terus sekarang kan baru dikasih makan. Sama halnya kan kalau kalian jam 6, jam 7, 8. Terus simbahnya tidur jam 9 sampai kadang jam 5 baru bangun, jam 6 bangun, jam 7. Ini kan semakin lapar ya. Kalau saya kan jam 11 kasih makan, kadang jam setengah 12. Setengah 12 rata-rata sih jam setengah 12 ya dikasih makan. Jadi kadang tuh nanti saya ngasih sarapan lagi tuh kadang jam 8, kadang jam 9 tuh gantung bangunnya. Ya. Ya. Itu guys. Ini begini lah ya. Badan saya tuh sebenarnya enggak enak. Apa? Tangannya sininya kambuh, guys. Jadi kayaknya tuh butuh terapi. Saya benernya butuh pijet, kayak pijet apa saraf gitu guys ya. Kayaknya sarafnya ada yang ngejepit lah, atau tulang belikatnya lah gitulah. So ini tulang belikatnya itu. Dan juga ini kasih minum obat juga. Ya. Nah, jadi kerjaanku tuh walaupun tidak ada majikan ya, sama. Ada majikan, tidak ada majikan, sama waktu yang ngasih makannya. Kalau tadi sore sih Simbah makan itu jam berapa gitu lah ya. Terus dia kan nggak mau guys, kalau disuruh makan orang kan mau, jadi harus dan jadwalnya gitu. Gimana, jadi seperti ini guys ya, kalau menjaga pasien itu seperti ini. Pasiennya kalau kalau sini kalau lapar pasti tidak bisa tidur, jadi kitanya harus inisiatif sendiri bagaimana caranya ngasih makan sama pasien. Oke, nah sekarang dan waktunya ini waktunya satu belajar, terus apa namanya bekerja, terus bikin konten. Jadi kalau akhir-akhir ini saya jarang aktif banget ya di YouTube ya, gara-gara itu sejak ada
mau cari kesibukan ke sekolah ya, jadi sibuk itu guys. Terus majikan pulang juga ya, jadi mana gitu. Dan nanti kalau jam 12, udah jam 12 ya, aku tak suruh tidur, saya tidur tak matiin gitu nih guys. Jadi saya tuh kalau bangunnya siang, jadi apa namanya, nggak ada tidur siang juga, kecuali kalau badannya lagi memang lagi kurang fit banget, kadang ya butuh pengen istirahat tapi kadang nggak bisa gitu, males-malesan gitu loh guys. Terus kalau apa nyuapin Sina tuh pelan-pelan gitu loh, pelan-pelan ini nyuapin ini bisa selesai sampai jam, kalau jam 2:30 12 enggak lah, kalau terlalu cepat ya, jadi pelan-pelan mungkin jam 12 kurang seperempat. Jadi nyuapin Simba tuh paling nggak 1 jam. Nyuapin Simba tuh pasti tuh harus pelan-pelan guys. Dan itu jamur, sayuran, ayam, ubi. Nah, guys, sudah pukul 12:30. Alhamdulillah, tinggal sedikit. Aduh, mantap, guys. Ya, ini ya benar-benar bahan. Oh, tadi juga udah tak kasih obat. Pas ngasih obatnya nggak tak direkamnya. Jeda-jeda aja, jadi biar kalian tuh tahu. Ya, Kang. Cek alat, Kang. Mail, Kang. Oh, lihai kok. Habis guys, ini sampah-sampahnya ya. Jadi kalau nyuapin si pasien pakai ini enak guys, ya cepet. Bukan nggak cepet sih, nggak kelipotan gitu guys, terbersih gitu. Dan ini resik, resik kong, lihai kong. Kita, ayo guys, kita bersihin. Lihatin guys, di belakang, di depan guys, ini sudah malam guys ya.
kalau pengen lihat ini malam ya, ada penampakan juga. Sepi banget. Yang belum sepi sih kalau jam 12 nya, kalau di Taiwan sih, di Taiwan tuh malah kalau jam 12 masih banyak yang ada melek. Oke ya guys, sekian aja ya video dari hari ini ya. Ya begitulah guys ya. Kalau saya tuh kalau tidurnya itu selama malam karena ya masih kerja. Tetap ada kerjaannya harus selesaikan. Nah, habis itu udah tak matiin. Ya. Nih. Oke guys, sekian aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kong, bye bye.